Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada speaker atau buzzer. Nah, ini kebetulan saya ada servisan. Ini buzzernya mati. Ya, saya cek ini buat puter MP3 ya. Nah, ini sudah suara sudah full tapi tidak keluar suaranya. Nah, nanti saya coba mau cek speakernya itu yang mati atau ada kerusakan yang lainnya. Nah, ini saya mau coba dulu speakernya. Nah, ini speaker atau buzzernya seperti ini ya. Nanti saya akan coba cek pakai multimeter. Nah, untuk cara mengeceknya seperti ini ya. Nah, ini bunyi berarti speakernya hidup. Coba saya dekatkan biar kedengeran. Nah, itu ya, hidup bunyi berarti speakernya normal. Jadi ada beberapa faktor ya. Untuk yang speaker tidak bunyi itu bisa karena soketnya kotor atau kurang rapat. Jadi antara speaker sama boardnya itu tidak nyambung gitu ya. Ada juga kerusakan-kerusakan kalau yang sudah parah itu karena mungkin HP itu sering dicolok ke speaker aktif, jadi IC-nya itu yang rusak. Kenapa bisa IC-nya rusak? Ya karena sebenarnya ground dari jack speaker aktif itu sendiri itu sebenarnya nanti walaupun kecil arusnya, tapi itu kan balik ke mesin. Jadi lama kelamaan itu yang nggak kuat itu mesinnya. Jadi kalau mau pakai musikan, pakai apa musik speaker aktif itu ya yang lebih hati-hati ya. Lebih baik kalau HP yang seperti ini itu dikasih Bluetooth transceiver itu ya, biar lebih aman. Nah, ini sudah coba saya pasang, mau hidup atau enggak. Tadi sudah saya bersihkan soketnya, saya cek buzzernya juga masih normal. Nanti kalau emang enggak mau hidup, nanti coba saya cek IC-nya ya. Ini sambil nunggu. Lama banget. Ya, ini udah hidup. Coba saya puter musik dulu. Nah, ternyata speakernya hidup. Berarti ini cuma masalah di soketnya saja. Masih hidup normal ini. Oh, ini kalau ditekan suaranya agak cempreng ini ya. Kedengeran gak? Jadi ini mungkin memang soketnya kotor lah dia.
mungkin segitu dulu sedikit banyaknya, semoga bisa bermanfaat. Ada banyak salah katanya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Lain waktu saya sambung lagi dengan kesempatan dan pembahasan yang berbeda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman.